Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gumbo Karno. Oke, seperti janji saya yang di komunitas ya, saya sudah kirim foto tentang perbandingan suara. Jadi kita bandingkan suaranya. Di depan saya sudah ada dua driver yang berbeda ya. Dua driver yang berbeda yakni driver 3 tingkat dan SOCL 506. Oke, jadi drivernya seperti ini ya. Nah, ini yang 3 tingkat atau three stage power amplifier. Nah, jadi seperti ini yang 3 tingkat. Dia menggunakan transistor TIP ya. Jadi dia sebagai drivernya menggunakan TIP. Jadi seperti ini. Lalu yang SOCL-nya seperti ini ya. Seperti ini, cuman kalau ini sudah menggunakan transistor A1837 dan pasangannya. Nah, sedangkan yang saya akan tes nanti yang ini ya. Nah, ini masih menggunakan TIP ya. Jadi masih standar pabrik, sama-sama standar. Ya, oke, bisa dilihat di sini. Oke, ini yang SOCL 506 ya. Nah, dia masih menggunakan TIP ya. 4142. Lalu ini yang driver 3 tingkatnya. Oke, ini sudah saya nyalakan. Seperti biasa saya menggunakan speaker 12x2 seperti ini plus tweeter ya. Oke, langsung saja kita tes suaranya satu per satu. Untuk yang pertama kali akan saya tes yang SOCL 506 ya. Nah, SOCL 506 ya, seperti ini. Oke, akan saya nyalakan untuk musiknya. Musik sudah on, volume saya besarkan. Oke, nanti kita bandingkan bersama bagaimana suaranya, perbandingannya ya. Saya kecilkan. Untuk selanjutnya akan saya coba yang driver 3 tingkat. Saya pindah dulu untuk speakernya. Oke, akan saya angkat volumenya. Thank you.
Oke, itu tadi perbandingannya seperti itu. Jadi di sini saya membandingkan bukan untuk mencari kekurangan, karena setiap driver mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, kesimpulan akan saya simpulkan ya. Untuk driver tiga tingkat ini, menurut pendengaran saya ya, jadi menurut pendengaran saya untuk yang tiga tingkat ini lebih deknya dapat ya, deknya bukan gler ya, beda ya, duknya lebih dapat untuk tiga tingkat. Kalau untuk SOCL 506, menurut pendengaran saya lebih bassnya lebih agak kurang deg ya, tapi glernya ya, karena ini masih standar jadi suaranya seperti itu tadi. Mungkin kalau dimodif glernya bisa lebih enak. Baik, itu tadi sekilas ya perbandingan dua power ini, dua driver ini, yakni SOCL 506 dan driver tiga tingkat. Jadi menurut pendengaran saya ulangi lagi, lebih duk ya yang tiga tingkat, sedangkan yang SOCL bassnya gler, bukan sub ya, tapi bassnya gler, bukan sub ya. Jadi itu tadi perbandingannya dan kesimpulan menurut saya. Saya kembalikan lagi ke selera kita masing-masing ya. Jadi kita mau pakai tiga tingkat atau SOCL 506, silahkan. Jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik, saya kira cukup. Terima kasih sudah menyaksikan video-video saya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.